Doa kepada Santo Antonius. Terpujilah Allah bersama para malaikat dan orang kudusnya. Ya Santo Antonius yang paling lemah lembut di antara orang kudus. Cintamu kepada Allah dan belas kasihanmu kepada makhluknya menyebabkan engkau memiliki kekuatan mukjizat ketika masih hidup di dunia. Mukjizat-mukjizat menanti kau ucapkan, bila saja engkau siap memohonkannya bagi mereka yang menghadapi kesukaran dan kesedihan. Terdorong oleh gagasan ini, aku memohon darimu agar memperoleh bagiku. Jawaban untuk doaku ini mungkin membutuhkan terjadinya mukjizat. Bahkan walaupun begitu, engkau adalah orang kudus dari banyak mukjizat. Ya Santo Antonius yang lembut dan penuh kasih yang hatinya senantiasa penuh simpati manusiawi. Tolong bisikan permohonanku ini ke telinga kanak-kanak Yesus yang manis yang amat senang berada di dalam pelukanmu dan rasa syukur hatiku akan selalu menjadi milikmu. Amin.